Welcome back to my channel. So di video kali ini gua pengen main Eva ini guys ya. Di sini gua pakai Eva yang skill 3 guys. Di mana Eva skill 3 ini guys, ada pasifnya ketika terdapat satu sinergi level maksimum atau jumlahnya maksimum guys ya, 6. Dia akan mendapatkan peningkatan attack speed sebesar 42% attack speed guys, semua hero ya. Jadi kalian semisal main hero apapun yang jumlahnya 6 cuman nyala satu doang itu, kalian akan dapat 42% attack speed guys, semuanya hero ya, berlaku yang dipasang di chessboard guys. Untuk combo sinerginya guys, di sini gua pingin main ke arah yang gampang aja guys, WM ya. Dimana WM ini kalau dapat 6 sinergi nyala 6 jumlah 6 hero sinerginya cuman WM itu mendapatkan 70% damage konversi guys ya. Terus weapon master memperoleh tambahan 40% spell farm guys ya. Jadi gua pilih ini, sebenarnya sinergi semua sama guys, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Cuman menurut saya nih paling enak di WM guys, dia ada regen-regennya, jadi hero nya bisa ada lebih kuat lah guys. Mau ke arah laser juga boleh guys, cuman ada jeda waktunya ya, dia cuman selama sekitar 14 detik laser itu tahan banget atau kuat banget guys ya. Sedangkan weapon master ini dia ada lifestyle guys, jadi semakin lama dia semakin kuat dan nambah darah terus guys ya. Untuk di hyper nanti sesuai situasi dan kondisi guys. Setupnya sebenarnya paling enak pakai si Mia guys ya. Nah nanti trik and tipsnya biar nggak dapat blessingan guys, bisa kita langsung simak di video atau di in game nya aja guys ya. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung ke gameplay nya aja guys. Let's go. Langsung sambut rupanya guys, ada yang main api ya, kita sambut langsung gak jadi ke WM dia pasti ya. Tapi dia main laser guys, itu juga keras hati ya. Set lumayan ya, ada si Angela 2 biji boleh. Oke, masuk kayak gini dulu guys. Oke, item di awal sih inginnya dapat picker gitu ya. Semoga dapat, nggak dapat dapat inspire guys. Gagas aja ya, kasih rupi. Cari Mia guys ya buat gendongan. Dapat satu Mia. Ini apa, bintang 2 boleh. Mia ambil, masuk ke Angela lah. Biar nyala spiranya guys ya. Oke, kita lawan Tars. Tars 3, cuman 3 hero dia. Yakin nih Tars 3 3 hero nih. Lupa masang kali dia, guys. Tars 3 harus wajib win streak ya. Kalau banyakkan kalah bisa-bisa tusun, guys ya. Yuk nongol WM lagi please, gak ada guys ya. Oke kayak gini dulu, ini kita cek stopnya dulu guys, masih 19 tadi ya. Kita lawan Valley Upgrade, dia udah dapat audit bintang 2, kayaknya dia bakal main mage ya. Oke, valenya disamperin Alpha, puter dulu Ruby, cakep. WM nyala, nah oke aman guys ya. Yuk kristalnya, set, dapet ya WM. Sementara taruh di Alpha dulu guys, boleh.
Nah, Angela bintang 2 boleh. WM. Aduh, marksman guys. Nanti kita reset aja guys ya. Cek nih ya. Aduh, 15 guys. Ini prince-nya nggak jadi ke WM guys, dia pilih main lancer ya. Oke, tinggal si Jrock aman harusnya ya. Oke, bisa menang guys. Kita naik level. Pick paling akhir. Ada golden stuff jelas laku kayaknya guys. Ini laku ya. Winter. Winter diambil, ambil rose gold aja guys. Main ya, ada physical attack. Nah, dapat Mia. Kita ngerawat dari Mia deh. Ada Benedetta boleh kayak gini. Item kasih alpha dulu. Mianya belum nongol ya. Yang jelas jual aja guys. Pekerimin citar ya lumayan. Biar nyala lancarnya si alpha. Sama-sama hyper di alpha ya. Cuman mereka laser, kita WM guys. Wih keren. Kupranya udah bintang 2 guys. Kupranya dulu boleh. Oke, pertahanan alpha. Nice. Bikin winter dulu alpanya. Oke, udah winter. Waduh. Keras juga ya si alpha musuh. Menang siapakah? Oke, menang kita guys ya. Mia tinggal 13 W, roll dulu. Cari Mia, wah dapat Amos lumayan. Dapat Croc udah bisa ya. Dapat Mia Speedy lumayan. Waduh, ke marksman ya guys. Sabar dulu ya. Mianya blessing guys. WM dia ya. Ada yang main marksman kah? Kalau si prince main lancer ke kakung ya. Kadia ada yang main. Aku bikin ini guys, 1-1 WM ya. Ada 1-1 soalnya guys, ambil 1-1 aja kali ya. Udah ambil one-one-nya dulu. Rune-nya roll atas, roll yang bawah, roll yang tengah, yang bawah aja guys. Well strength ya, nambah attack speed. Ada Martis, Sylvana boleh. Ada Ruby, Benedetta, roll. Mianya jual dulu, Martis bintang 2 ke Immortal guys. Aturan tadi Mia biarin guys ya. Triknya gitu guys. Kalau ada yang mau bintang 2 yang blessing ini kita buang dulu ya. Kalau detik boleh taruh di rupiah aja guys. Parah sekali. Bentar guys, cari gendongannya yang bener ya. Ada Croc boleh, Croc bintang 2 boleh. Ada Moskop nih guys. Ini tukar dulu guys. Jual aja dulu ya. Ada Moskop boleh ambil. Dapat Mia. Ada Martis.
Oscar kemahalan deh. Ini jual aja dulu, lupa guys. Roll. Nah, ada leopard guys. Ya guys, sudah bisa guys. Sudah bisa guys, sudah bisa 6 WM ya. Tapi tetap cari blessingan di hero-hero murah dulu guys. Boleh ambil. Boleh ambil. Nah, ini ada Angela guys. Kita coba blessingin Angela ya. Benedetta, Mia, Benedetta please. Ke mistik ya guys. Tapi nggak apa-apa guys, bisa dipakai ya. Berarti jual Alpha. Masuk ini. Masuk ini guys. Gendongan langsung di Leomar aja guys. Kasih Croc, kasih Benedetta. Ini aja lah, boleh kita bawa dulu. Oh, ini main kangkung ya. Yang ngambil-ngambil Mia nih. Makin lama makin kenceng darah ini. Aduh, kena setim guys, nggak ada purify ya. Kekalahan pertama guys. Ini one-one boleh sama grup. Dapat bintang 2. Lumayan. Oh, Angela blessing. Angela ke WM guys. Simpen dulu Angelanya ya, takutnya rugi ke ini guys, ke apa, ke arah blessingan gitu ya. Oke, masih di Leo mode. Oh, nice banget dapat ini ya, Golden Star. Kita nggak ada water blessing, nggak ada purify. Masih sangat gampang kena stun ya. Oke, aman guys. Kita boleh naik level abis ini. Langsung naik level. Wah, ada laku tuh Starfall pasti guys. Dapat apa dong gua? Rosgood lagi. POD nih guys, udah dapat Rosgood ya. Ini boleh masuk Tamus dah. Bentar guys, itemnya tuker guys. Kasih ke artis aja ya, produknya. Si ini pakai item biasa aja guys. Udah kayak gini ya aja ya. Wah, udah dapet kord ya guys. Lemahnya kita sama glowing one sama ini guys ya, si Albert. Oke, nambah darahnya kenceng banget guys. Aman guys ya. Ini masih bintang 1 Leonya. Nah, ada Croc lagi boleh. Ada Benedetta boleh. Roll lagi. Nah, dapat Tamus. Roll. Dapat. Oke, sabar-sabar guys. Bisa kita ganti guys ya. Selama nggak ada yang main stun-stun sih aman guys. Leomordnya dipastikan aman ya. Tapi kalau ada main stun-stunan model kayak Croc begini ya, Leomordnya kena guys. Mianya oke, udah kelar.
Oke, aman guys ya. Daripada pusing main combo sinergi, mending main satu sinergi aja guys. Cuman kita tadi triknya ya, cari bintang duanya atau blessingnya di harga murah guys. Terus kita simpen dulu ya. Wah, dapat warna blessing udah guys. Rune kita well strength, semakin sekarat semakin kencang gebukannya guys ya. Cuman itemnya belum ada stack speed, belum dapat juga. Ada rose gold, ule, sama immortal aja guys. Nah, dapat wan-wan, dapat Thanos. Oke, nggak blessing, aman ya. Kalau seperti ini masukin ini lagi biar nyala guys. Inspire-nya tuker immortal guys. Temus kasih inspire. Kalau udah tuker aja guys. Artis kasih inspire. Oke. Kalau bisa kita bintang 3-in harga 2 dulu guys ya. Waduh, penurun harga gadoknya ya. Tapi tenang guys, oleh umur kita nggak bisa di stun dan nggak bisa turun karir ya. Oke, udah selesai chordnya. Oke, kok chordnya si gadoknya guys, dua chord ya. Samperin, info gebukin. Oke, aman guys ya. Wah, lawan kangkung ini agak berat guys. Kita beli naik level dulu, ambil martisnya. Penderita bowling, roll, dapat martis, roll lagi, dapat yellow mode, nice. Penderita bowling, martis bintang 2, nah kan ke ini guys, ke immortal ya. Udah berarti kita nggak usah bintang bikin martis, kita masukin one-one-nya aja guys. Jangan dijual guys ya, nanti blessing lagi dia. Nah, ini aman guys, jadi yang lain boleh bintang 3 kecuali martis ya. Masih bintang 1 Leo modnya. Oke, info kebukin. Bisa di stun. Oke, kangkungnya kelar guys ya. Aneh guys, dia ngambil lancer ke arah kangkung, sedangkan lancernya nyala berapa dia? 4. Dapat jinglong dia ya padahal ya. Ini naik level deh guys, nyari Leomord di level 8 ya. Oke, kita lawan Tars 3 juga. Dia main Alucard sama Hayabusa ya. Kasih paham sudah meninggal Alucardnya, tinggal Hayabusanya. Wah, kenceng lagi attack speednya guys, darahnya guys maksudnya. Oke, aman guys ya. Masih bintang 1 loh umurnya, belum bintang 2 guys. Ada Alucard gua ambil ya kalau di Facebook. Gak ada Alucard, gak ada kristal WM. Dapat slot kah? Ambil slot aja guys, gak usah kristal WM ya. Biar cepat naik level guys, biar nambahin jumlah hero juga guys ya. Kita roll dulu. Roll, dapat Thanos. Masukin Krokake aja guys. Barusan kita ketemu ini tadi ya, lawan ini lagi. Hayabusanya udah bintang 3 tapi guys, ini beda nih ya. Bisa kelar gua nih Hayabusanya guys. Nah, dia pegang si Helbert lagi ya. Pas banget tuh buat ajarin. Oke, aman guys.
Gua nggak bisa regen ya kalau kena si Albert. Ambil Thanos-nya. Dapat Bennett, lumayan. Tukar Benedetta dulu, biar agak kerasan dikit. Dapat si Wanwan ya, boleh. Ketemu kangkung guys ya, tadi unicornnya. Sekarang beda guys, sudah banyak bintang tiganya ya. Dua liriknya sudah bintang tiga. Kita belum berubah ya, si Leomordnya masih bintang satu. Agak PR nih, nggak ada DHS, nggak ada Golden Staff. Dia udah dapet Joy juga. Waduh, berat guys. Kalau ada si Helper sama DHS, kelar nih guys kangkungnya guys. Kita kurang di item ya. Semoga nih dapat item bener abis ini guys. Kita boleh naik level. Masukin Leo dulu lah. Cari adventure. Bintang 2 Leonya, nice. Oh, dimasukin grup dulu. Ini jual Benedetta dulu ya. Nabung guys ya. Udah dapat item yang benar, si Helbert sama DHS. Udah dua itu aja guys. Lihat, dapat Golden Staff. Golden Staff lagi boleh. Berarti ini tuker Golden Staff si Wanwan, 2 biji banyak banget. Lawan Bapak Prabowo, dia main kangkung. Ini udah rada beda guys ya. Gak ada Golden Staff gua. Ada bintang jual juga si Leomordnya. Dan gak bisa di stun ya. Cuman kita minus si Helbert masihan ya. Makin lama makin kencang, nggak bisa disetun. Kelarin, nah kelar guys ya. Beda guys, tadi masih bintang satu ya Leomordnya. Sekarang udah bintang 2 dan itemnya ada attack speed. Nah ada Leomord lagi. Mau naik level, boleh guys, naik level aja ya. Dia juga ngambil WM guys ternyata ya. Angkungnya combo sama WM. Loncat Wan. Wah, penuh lagi darinya si Wan-Wan guys. Gak bisa disetun ya Leomordnya. Thanos darahnya, lihat guys. Waduh, dia kena setun ya Thanosnya ya. Joy-nya udah ulti. Wan-Wan masih koko. Leomord masih koko guys. Loncat Wan, oke, aman ya. Tinggal tuh Ruby bintang 3 guys, pantas kulit gua dapat Ruby ya. Dibawa sama dia ternyata guys. Gak masalah, cari Leomordnya guys. Ada Benedetta ya, boleh, sabar dulu guys. Diambil juga Leomord gua ya, sialan. Mianya dipindahin ke kiri guys, nggak berani diaduin ya. Wan loncat duluan. Oke, udah loncat Wan-Wannya. Oh, pakai glowing Wan si Joy-nya ya, bener banget dia. Bisa regen gua. Joy-nya udah kelar. Mianya sekarat banget, yo samperin, sahabat sekali, oke, manggis ya, naik level bisa. Ada si Helbert, ada DHS, gua ambil si Helbertnya guys. Gak bisa regen dia guys. Boleh masuk siapa nih?
cari bintang 2 dulu kali ya. Prodi. Nah, masukin crop lagi aja, guys. Wait, bentar, lupa. POD tuker si helper, guys. Itu triknya, guys, main sinergi Eva, ya sinergi 1 Eva 3 ya. Cari blessingan hero murah di harga lain dulu, terus simpen, guys, jangan dijual ya. Hijaunya kelarin. Habis dari stone aman. Oke, hijaunya pindah ya. Warnanya kena stun gak masalah, yang penting Leomordnya gak besar stun. Kelarin kangkungnya dulu please. Oke, tinggal Mia ya. Oke guys, menang guys ya. Seperti itu guys, main Eva 3 1 sinergi guys ya. Triknya cari commander, cari hero murah buat cari jadiin blessing guys ya, terus disimpan guys, jangan dijual. Oke, ini dia line up nya guys ya. Kita lawan kangkung WM guys, kalah cuma sama WM doang ya. Oke guys, thank you for watching, semoga kalian terhibur dengan video ini guys. Jangan lupa like, subscribe, comment guys. Thank you, see you next time guys.